Nyoman Tjandri. Di dalam Arjo itu banyak ada unsur-unsur pendidikan, juga ada lelucon-lelucon tari yang klasik, ada tembangnya, ada tembangnya macam-macam, ada tembang Minado masuk di sana, pangkur apa saja gitu. Saya tertarik sekali nonton Arjo waktu saya ikut ayah menari. Kalau menurut saya, Arjo itu ada nyanyian, ada tari, ada pendramaan. Itu saya sangat tertarik. Ya, metode mengajarnya meniru. Kalau nyanyian Arjo, tarinya yang mengikuti tembang. Sing talang, satu, dua, tiga, angkat kaki, empat, lima, enam. Oh.